الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kita akan berbicara tentang salah satu sunnah Nabi pra nikah atau sebelum terjadi akad, yaitu lamaran. Hadirin, kita tahu bahwa salah satu proses yang ada di dalam hukum fikih, di dalam syariat kita, bahkan ini sudah menjadi kultur yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat kita, adalah lamaran atau pinangan. Nah, ternyata ada nilai-nilai adab di balik pinangan dan lamaran tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Al-mu'min akhul mu'min." Seorang mukmin itu saudara dari mukmin yang lain. "Fala yahillul mu'min an yabta'a 'ala bai'i akhi." Maka tidak boleh seorang mukmin membeli pembelian yang telah dilakukan oleh saudaranya. Nanti kita akan bahas masalah ini di adab berikutnya. Lalu Nabi mengatakan, wala yakhthub, dalam riwayat wala yakhthib ala khitbati akhihi hatta yadhar, dan ia tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkan wanita tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang mulia, dan penulis mausuah atau ensiklopedia adab mencantumkannya menjadi salah satu adab bersaudara sesama muslim. Kita tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudara kita. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan apabila kita paksakan itu, maka akan terkena dosa. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Ternyata larangan ini memiliki beberapa pengecualian. Jadi ada beberapa pengecualian di mana kita boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudara kita. Apa pengecualian tersebut? Pengecualian yang pertama, jika saudara kita
si pelamar pertama itu meninggalkan si wanita atau membatalkan rencana pernikahan mereka, maka antum boleh maju. Pelamar kedua boleh maju. Kan Nabi mengatakan hatta yadhar, sampai pelamar pertama meninggalkan si wanita. Dalam riwayat Bukhari hatta yatrukal khatibu qablah, sampai pelamar yang sebelumnya meninggalkan wanita itu. Yang kedua, pelamar pertama mengizinkan. Pelamar pertama mengizinkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika lamaran pelamar pertama ditolak oleh si wanita, atau pihak wanita membatalkan rencana pernikahan mereka tanpa ada campur tangan pelamar yang kedua. Nah, ketika sudah selesai, pelamar kedua boleh maju melamar wanita tersebut. Ketiga, yang keempat, jika pelamar kedua itu tidak tahu bahwa wanita ini sudah dilamar orang. Dia tidak tahu bahwa wanita itu sudah dilamar orang. Ya udah dia maju aja, dia enggak ngerti apa-apa. Maka dia tidak berdosa. Poin berikutnya, apabila pihak wanita itu belum memberikan jawaban kepada pelamar pertama, belum memberikan jawaban kepada pelamar pertama, belum mengiyakan, belum menerima, masih dipikirkan, masih ditimbang-timbang, maka diperbolehkan. Dalilnya apa? Hadis Fatimah binti Qais, ketika ada dua sosok yang mendatangi beliau dan melamar beliau. Yang pertama siapa? Abul Jaham. Yang kedua Muawiyah. Lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah? Beliau meminta nasihat dan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara yang sangat bijak. Tidak diputuskan sendiri, tapi ditanyakan kepada ahlinya. Dan beliau tidak tanya kepada sembarang orang. Beliau tidak tanya kepada setiap orang, tapi beliau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat tepat, orang yang sangat objektif, orang yang sangat adil dalam menilai dan mengerti karakter dari dua calon dan dua pelamar tersebut, Abul Jaham dan Muawiyah. Datanglah Fatimah, ya Rasulullah, Abul Jaham dan Muawiyah melamarku. Kira-kira apa nasihatmu? Saya milih yang mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ammal Abul Jaham fala yada'asahu ala atiqih. Adapun Abul Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Apa maknanya? Maknanya apa? Ada dua makna di tengah-tengah para ulama. Makna yang pertama, suka lost control kalau emosi, gitulah. Suka lepas kontrol kalau emosi, akhirnya main tangan. Enggak jahat, tapi cuman lepas kontrol. Ada tipe-tipe begitu. Susah mengendalikan emosi ketika sedang memuncak. Nah, ketika lepas kontrol, mukul.
Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Abu Jaham ini suka safar, jarang ada di rumah. Kan orang dulu kalau safar kan pegang tongkat tok-tok gitu ya, jadi gak pernah ditaruh, gak pernah istirahat, pergi sana pergi sini. Nah ini, walaupun banyak para ulama menguatkan makna yang pertama, tapi setidaknya ada pelajaran bagi kita bahwa kehidupan pasutri atau suami istri yang ideal itu yang senantiasa bersama. Ya bukan berarti tidak boleh safar, boleh, tetapi kalau terlalu sering safar pun juga tidak bagus. Kalau pulang hanya 3 bulan sekali, itu pun 2 hari berangkat lagi, 2 hari berangkat lagi, kapan waktu didik istri, kapan waktu menyenangkan istri, kapan waktu mendidik anak. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi makna yang kedua, selalu safar, pergi sana pergi sini. Adapun Muawiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'luk la malalah. Adapun Muawiyah baik sih, enggak suka mukul, tapi dia miskin, enggak punya uang. Subhanallah. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana yang dipilih? Nabi mengatakan inkihi Usama, menikahlah dengan Usama, bukan Abul Jaham, bukan Muawiyah, tapi pilih Usama. Subhanallah. Apa maknanya? Nabi adalah orang yang paling objektif dan adil dalam menilai, dan ini penting. Dan kasus apa, pola pikir seperti ini itu tidak dimiliki oleh banyak mediator pada saat ini, banyak mak comblang pada hari ini, banyak pak comblang dalam hari ini. Temannya mak comblang kan pak comblang. Nabi tahu karakter Fatimah binti Qais. Orang yang paling cocok dengan Fatimah binti Qais itu Usama, bukan tipikal Abul Jaham dan bukan tipikal Muawiyah. Tapi bukan berarti Abul Jaham dan Muawiyah itu langsung mendapatkan rapot merah, tidak. Tetapi gak cocok aja. Tipikal Fatimah itu paling cocok dengan Usama. Kata sebagian para ulama fikih, cara memilih jodoh itu ada dua faktor. Yang pertama husnuddin, agamanya bagus, atau as-shalah, calon suami atau calon istri kita soleh. Soleh dengan makna yang komprehensif, yang utuh. Yang kedua, irtiyahun nafas, kita cocok sama dia, kita cocok dengan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pengecualian yang berikutnya. Tapi pengecualian berikutnya ini tambahan dari mazhab Maliki. Tambahan dari mazhab Maliki. Kata ulama mazhab Maliki ya, hadis larangan ini itu tidak berlaku jika kualitas agama pelamar pertama dan pelamar keduanya timpang. Maksudnya apa sih? Maksudnya pelamar pertama tuh orang fasik, pelamar pertama orang fasik, dan pelamar kedua orang saleh, maka dia boleh maju, kata para ulama ini. Kenapa? Karena maslahat untuk wanita tersebut, dan itu lebih besar, kata mereka. Jadi pelamar pertama misalnya memakai obat-obat terlarang, suka mabuk, jarang sholat, kehidupannya, dan orang fasik kita tahu pelaku dosa-dosa besar. Karena kata sebagian para ulama, bisa jadi wanita itu menerima pinangan
si orang fasik ini karena dia khawatir gak nikah-nikah. Mungkin tidak. Mungkin kan usianya misalnya sudah 38 tahun tapi belum menikah. Terus ada yang melamar, dia pikir daripada saya gak nikah, mendingan saya terima aja laki-laki fasik ini, karena tidak ada opsi lain misalnya. Tapi begitu ada pelamar yang kedua dan dia saleh, mungkin si wanita itu akan berubah pikiran. Dan ini terjadi di masyarakat, betul apa tidak? Ya, betul, banyak wanita itu menikah semi terpaksa karena tidak ada opsi lain. Akhirnya sudah saya nikah daripada saya gak nikah-nikah. Jadi itu tambahan dari mazhab Malikiyah dan dalilnya cukup kuat secara maslahat, dalam secara maqasidus syariah. Wallahu ta'ala misaf. Dan ini fikih yang besar dan agung dari Al-Imam Muhammad bin Utsaimin, dan hendaknya kita camkan bersama-sama. Inilah adab yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.